Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengubah bahasa HP dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang ini HP saya menggunakan settingan bahasa Mandarin. Nanti saya akan mengubahnya ke bahasa Indonesia. Langsung saja, untuk pertama kali kita harus masuk ke setting, ke pengaturan HP. Jika kita tidak bisa bahasa Mandarin, kita cari dulu ikon yang pengaturan. Biasanya bersimbolkan tanda gear seperti ini. Kita klik tanda gearnya. Nah, kita sudah masuk ke pengaturan. Atau kita juga bisa masuk ke pengaturan dari bagian atas sini. Kemudian klik sini. Nah, kita sekarang sudah ada di pengaturan HP. Kemudian, jika kita tidak bisa membaca bahasa Mandarin, kita cari simbol A. Kita geser ke bawah. Kita cari A. Nah, di sini, di bagian ini ada simbol A. Kita klik ini. Kemudian, ini muncul ini, kita klik lagi. Ini bacanya yen atau bahasa. Nah, kita sudah masuk ke pilihan bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan lain-lain. Kita ubah ke bahasa Indonesia. Jadi kita pilih Indonesia. Kemudian kita klik atas ini, wanceng atau selesai. Kemudian ini menanyakan sekali lagi apakah kita akan mengubah ke bahasa Indonesia. Kita pilih yang atas. Nah, sekarang bahasa HP ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mudah sekali bukan? Ini sudah bahasa Indonesia. Kemudian, gimana kalau kita mau mengembalikan ke bahasa Cina? Caranya sama, kita masuk dulu ke pengaturan. Ini, tanda gear pengaturan. Kemudian, kita geser ke bawah. Kalau bahasa Indonesia kan lebih mudah ya. Nah, ini ada simbol A juga, tetap sama. Ada bahasa dan kawasan, kita klik. Kemudian ini bahasa, kita klik lagi. Nah, di sini sudah muncul pilihan bahasanya. Ada yang bahasa Indonesia, Cina tradisional, Inggris, dan lain-lain. Jika kita ingin bahasa Cina atau Mandarin, kita klik yang Cina tradisional ini, Fanti Chongwen. Kemudian kita pilih selesai. Kita pilih ubah ke Cina tradisional. Selesai. Sekarang HP ini kembali menggunakan settingan bahasa Mandarin. Oke teman-teman, mudah sekali kan? Jika ada pertanyaan, silakan tulis komen di bagian bawah. Terima kasih. Berjumpa lagi untuk video berikutnya. Bye-bye.